Halo Sobat Bediler, dalam dunia senapan angin, power merupakan salah satu yang sangat penting bagi semua jenis senapan angin. Semakin besar power senapan angin, maka jangkauan peluru pasti akan lebih jauh, dan senapan yang memiliki power yang besar, akan mudah melumpuhkan hewan besar. Namun berbeda dengan jenis senapan uklik tentu tidak memiliki power yang sebesar senapan jenis PCP, karena hanya menggunakan sistem pompa manual. Senapan uklik mempunyai rata-rata power 700-900 fps, ini cukup besar untuk sekelas senapan uklik, namun tidak semua senapan uklik bisa mendapatkan power sebesar itu. Nah, di video kali ini, saya akan memberikan 5 daftar senapan uklik terbaik, yang mempunyai power yang cukup besar dan mampu melumpuhkan hewan besar lainnya. Satu, Jawara TGR V5. Di posisi pertama, tentu saja ada uklik terbaik di Indonesia, yaitu uklik Jawara TGR V5. Uklik Jawara TGR V5, merupakan uklik yang hampir sempurna, dari segi akurasi dan power yang dihasilkan. Uklik Jawara TGR V5, sudah menggunakan tabung angin V5 Double Seal, dengan OD 25 mm, dan menghasilkan 700-800 fps, pada 5-10 kali pompa saja. Senapan Jawara TGR V5, juga mempunyai akurasi dan jangkauan peluru yang terbilang cukup baik untuk sekelas senapan uklik. Dengan kualitas akurasi dan power yang sangat baik, Jawara TGR V5, dibanderol dengan harga Rp950.000 hingga 1 jutaan saja di toko senapan angin. 2. Sharp Zakvan. Yang kedua, pasti kalian tidak asing lagi dengan senapan uklik yang satu ini. Pada awal kemunculannya di dunia senapan uklik, Sharp Zakvan membawa inovasi yang fenomenal, dengan senapan uklik yang bisa dipompa hingga 40 kali. Sharp Zakvan sudah menggunakan tabung kuningan OD 25 mm, dengan panjang mencapai 12 cm, dengan menggunakan double seal. Dengan panjang tabung kapsul mencapai 12 cm, Sharp Zakvan mampu dipompa minimal 5 kali, dan maksimal hingga 40 kali, dan akan menghasilkan 700-800 fps. 3. Sharp Fiction. Di posisi ketiga, ada uklik Sharp Fiction. Meskipun tak setenar uklik Zakvan, Sharp Fiction dikenal juga sebagai senapan uklik yang mempunyai power yang cukup besar. Dengan tabung kapsul OD 25 mm berbahan kuningan, dengan panjang tabung kapsul 7 cm, dengan double seal, mampu menghasilkan 700-800 fps pada 5-15 kali pompa. Dengan demikian, Sharp Fiction mampu digunakan untuk berburu small hingga medium game, dengan power dan akurasi yang cukup mumpuni. Untuk harga, Sharp Fiction dibanderol dengan harga mulai dari Rp800.000, hingga 1 jutaan saja. 4. Barata Classic. Di posisi keempat, ada uklik Legend, uklik Barata Classic. Uklik Barata Classic merupakan salah satu uklik yang mempunyai power yang cukup besar, di antara kebanyakan senapan uklik lainnya. Banyak pemburu, yang sudah membuktikan kehebatan dari senapan uklik Barata Classic, dari segi power dan akurasinya. Uklik Barata Classic, menggunakan tabung kuningan OD 25 mm, dengan panjang 10 cm double seal, dan mampu menghasilkan 700-850 fps, pada 5-15 kali pompa saja. Meskipun uklik produksi lama, nyatanya uklik Barata Classic masih menjadi pilihan bagi para bediler Indonesia. Barata Classic dibanderol dengan harga Rp800.000, hingga Rp900.000 saja. 5. Uklik Pasopati. Dan yang terakhir, ada uklik Pasopati, yang mempunyai power yang cukup besar untuk sekelas senapan uklik. Senapan uklik ini juga merupakan salah satu pilihan yang terbaik, jika kalian mencari senapan uklik yang mempunyai power dan akurasi yang mumpuni untuk berburu small, hingga medium game. Uklik Pasopati menggunakan tabung kapsul berbahan kuningan, dengan OD 25 mm, dan sudah menggunakan double seal, dan mampu menghasilkan tenaga hingga 700-800 fps pada 5-15 kali pompa. Dan untuk harga, senapan uklik Pasopati dibanderol dengan harga terjangkau, kisaran 800-950 ribuan saja. Nah,
Itulah 5 daftar senapan uklik yang mempunyai power yang besar, dan mampu melumpuhkan buruan small hingga big game sekalipun.